Part pertama yang kita butuhkan adalah poskom bit street led, ya ini beda dengan yang lama itu di bagian dudukan speedometernya dan bagian pemegang kabel di sini ya. Oke, kalau kondisi standar ini nanti nggak bisa dikunci stang, jadi butuh dipapas bagian depan sini ya, sini dan juga bagian samping kanan ini nanti dikurangin sekitar 2 mili. Kalau nggak dikurangin nanti pas tonjokan kunci stangnya dari kontak itu nabrak ya, jadi ini kurangin, ini dipapas. Ini kalau diukur ya, ini panjangnya ini sekitar 3,4 cm, jadi dari sini ke sini itu 3,4 cm. Oke, biar nggak karatan karena ini sudah saya papas, dicat dulu. Oke, setelah dicat kita mulai rakit ya. Part berikutnya adalah ini, riser bawah dan riser atas. Murnya ini pakai yang ada locknya ya, jadi ada penguncinya. Kemudian ringnya, pusher. Untuk yang ini untuk pakai bit lama sama dengan yang bit street baru. Kemudian cover poskom bagian belakang, kemudian cover poskom bagian depan, kemudian bot L ini ukurannya M8 kali 3. Oke, kita rakit saja. Pertama ini dulu ya, biar center. Saya biasanya pasang ini dulu di sini. Sini dulu ya, di sini. Oke, nggak perlu terlalu kencang karena ini tujuannya biar center saja. Dan nanti dilepas lagi ya. Lalu kita masukkan di sini. Nah, dipastikan ini masuk ya, lalu ring, kasih ring dulu kiri kanan, baru murnya. Nah, biar nggak lecet kita lapisi lap aja ya. Oke, kencangkan pakai kunci shock 17. Oke, ini kalau mau buat pegangan ini dipasang sekalian nggak apa-apa. Bootnya ori ya, original Tawan Bistrit M6x17 screw pen. Kemudian ini kita lepas lagi.
stang ya, stang grabnya punya Bistrip tapi yang lama. Kalau yang lama dia bisa pasang jalur punya BGX. Kalau yang Bistrip new LED dia jalurnya khusus ya, jadi nggak bisa pakai jalur alternatif jalur lain, saya pakainya yang lama. Nah ini di sini ada marking atau tanda ya, untuk fokusnya susah nih bro. Oke lanjut ya, tadi susah fokusin kamera, jadi ini alhamdulillah udah fokus. Jadi di stang itu bagian sini ada marking ya, atau tanda titik ini di sini. Oke, tanda titik ini nanti posisinya, itu di sini. Nah, jadi nah posisinya begini bro, di antara pertemuan tracer atas dan bawah. Nah, jadi kita tinggal atur kiri kanannya, kalau kemiringannya tandanya di titik ini. Oke, kalau sudah pas baru kita pasang racer pasnya. Oke lanjut, kita pasang speedometernya. Speedometernya bit street led ya, ini sudah saya modif jadi negatif LCD dan sudah diwarnai. Nanti posisi pin out socketnya saya videokan sekalian. Oke, kita pasang video dulu. Kemudian kita pasang headset ya, headset ini rakitan sendiri, jadi ini untuk ke flasher, jadi nanti flashernya itu berada di sini. Kemudian ini ke saklar kiri, yang ini ke saklar kanan, kanan ini nanti ke switch rem kiri. Dan ini ke kabel utama ya, sebagai kabel utama yang di bawah kontak. Ini ada modul laser ini. Dan ini modul relay lampu. Ini nanti PNT ke soket lampu utama. Ini bisa dilepas ya. Jadi, nah, kita lepas dulu pasangnya belakangan. Kita bahas pin out dulu ya, jadi bit strip led. Nah posisi kabelnya seperti ini, kita mau fokus nih, kita fokuskan dulu. Oke. Ya oke, kita bacakan ya. Ini posisi soket seperti ini, kabel oranye adalah sen kiri, kabel biru muda sen kanan, putih garis biru itu lampu mil, kemudian hijau garis merah itu lampu suhu atau lampu overhead, abu-abu sampingnya itu lampu idling stop. Oke, kemudian pink itu sensor speed. Oke, sisi sini sudah ya. Ini
Oke, dari kanan kuning itu full atau bahan bakar pickup Lampung. Kemudian 02 slot kabel hitam itu positif kontak, sampingnya kabel hijau itu negatif, terus sampingnya itu negatifnya lampu jauh, tapi di vario LED di dalamnya sudah saya jumper ya, di speedonya langsung, jadi ini kosong. Kemudian biru itu lampu jauh, sampingnya hijau garis hitam itu backup atau jalur ke positif aki tapi lewat sekring dulu, namanya backup ya. Oke, jumlah kabelnya sama dengan soket asli vario 150 volt idling stop. Oke, kita pasang dulu soketnya, pastikan terkunci ya, jadi ada semacam kuncian antara soket dan karetnya. Lalu kita pasang. Oke, kemudian flasher. Nih, flashernya saya pakai CR7. Ini flasher anti feedback karena vario 150 LED ada answer back-nya. Ini khusus flashernya CR7 yang saya modif jadi anti feedback. Oke, dipasang. Lalu ini kedudukannya kita jepitkan di sini. Ini kabelnya ke atas. Oke, baru kita tutup pakai cover ini. Oke, kemudian kita pasang handle rem kiri ya. Ini saya paketnya punya X-Red tapi handle-nya yang putih. Ini karena parkingnya enak ya, daripada punya Scoopy. Nah, ini yang original, cuman biar kabel remnya, tali remnya itu masuk di sini, perlu di gerinda ya, ini perlu dibesarkan lubangnya. Kalau bawa nasinya ini kecil, kalau nanti mau pakai tali rem punya Honda ini perlu di gerinda dibuat lebih besar. Oke, kita pasang switchnya rem dulu, switch rem. Oke. Ini yang kiri, walik. Holder punya pulsar ya, ini sebelah kiri. Pad atau grip ini punya PCX ya, biar lebih kelihatan mewah. Oke, kemudian
itu. Rem kanan atau rem depan nanti pakai punya Aerox ya, biar matching dengan yang kiri. Friend.